guys, ayo aja Emida. So hari ini aku bakalan ajakin kalian ke tempat makan yang lagi viral di TikTok. Nah guys, kita bakalan on the way ke Bantul di daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Soto Bumbung Mading, di mana ada soto yang murah terkenal dengan 6 ribuan ya, tapi view-nya itu sangat-sangat mewah guys. Ya, apalagi kalau bukan mepet sawah. Ya begitu. Jadi kita bakalan disuguhi keindahan alam sawah yang membentang luas guys. Ya, selain healing kita juga gendutin. Oke guys, kita udah sampai dan jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya. Langsung aja guys, kita pesen. Dan di sini tuh selain dengan sotonya ada juga makanan pendamping seperti soto usus dan soto telur. Pas kita mulai memasuki tempat area makan, wow, ternyata tuh sangat-sangat luas guys. Nggak kayak soto 6 ribuan ya kan. Di sini tuh cenderung memberikan keindahan alam sekali. Coba dilihat, banyak juga yang makan di sini ya. Ada Ella di sana. Nah, kita juga bisa loh ke lantai 2. Tada! Ini adalah lantai 2-nya. Tapi nggak ada tempat buat kita. Akhirnya kita turun lagi deh. Kita mencari tempat yang deket banget sama sawahnya guys. Nah, terus kita lewat di sampingnya gini ya. Wah, membentang luas kan pergurunan sawah ini. Pergurunan sawah dong. Nah guys, seperti yang udah aku tadi bilang, jadi di sini tuh selain dengan pemandangannya yang ada sawah gede ini, di sini tuh juga ada lantai duanya. Jadi bagi kalian yang nggak mau panas-panas gitu ya, waktu jam-jam segini gitu, jadi kalian tuh bisa ke atas begitu. Tapi karena buat kalian jadi khusus horn gitu ya, aku panas-panasan begini. Oke, thank you. Nah guys, sembari kita menungguin makanannya datang, kita tuh wajib banget di sini namanya selfie dong. Food is served guys. Wah, nggak sabar nih buat makan sarapannya. Surfing, tapi kita lupa kalau kayaknya tuh es buahnya tuh ngambil sendiri gitu loh. Guys, jadi tuh kalau kita di sini kita es buahnya itu prasmanan, jadi kita ngambil sendiri kayak gitu. Perhatian-perhatian, jadi scene ini bakalan memperlihatkan kemarukan Enwood terhadap makanan yang manis. Sekian dan terima kasih. Cukup melihat dan jangan komen. Sekarang kita lagi ada di Soto Bumbung Mading yang ada di Bantul tepatnya. Nah, di sini itu terkenal dengan view-nya yaitu adalah sawah. Gitu. Jadi kita makan sambil ditemani apa? Woi, panas banget. Di sini kita mau makan soto yang murah yaitu terkenal dengan 6 ribunya dan juga ada es buah prasmanan. Kita bisa ambil itu sepuasnya, guys. Begitu. Oke, jadi kita langsung aja kita makan. Teksturnya itu banyak gitu ya. Ada yang lembut, ada yang kenyal, ada yang atau juga tuh di sini ya. Iya, enak ya. Nah, di sini tuh ada kayak gini loh, guys. Ini adalah enggak kelihatan ya.
ini tuh kayak siwet gitu. Kita jarang-jarang nemuin ini, nemuin ini di perkotaan kayak gitu. Soalnya kita kan sekarang lagi ada di dekatnya pantai dan nanti kita juga bawa ke pantai. Enggak tahu kan ya. 20 menit itu dekat. Hamster. Let's move in to shuttle. Okay guys, sekarang kita saatnya makan. Makan. Okay? That's right. Wow. Dan ternyata tuh ini bukan ayam ya, tapi daging sapi. Ya nggak tahu, coba dulu. Kita rasain rasa aslinya dulu. Kayak bukan soto. Seperti biasa, kayak ini sedikit ya banyak, Jin. Banyak jeruk nipis karena aku suka yang asin-asin. Bikin aja sih, kecil. Rasanya tuh enak guys, jadi ini tuh malah cenderung lebih kerasa dagingnya gitu loh. Dagingnya tuh kerasa banget, walaupun belum makan dagingnya. Jadi kayak, oh di kaldunya itu kerasa kaldu daging murni. Ini beneran 6.000. It's not look like that, oh my god. Mungkin karena porsinya dikit. Iya, porsinya dikit. Tapi enak banget. Dagingnya pun lumayan banyak gitu. Itu adalah sate usus. Enak. Thank you.
for the appetizer to be dessert. Seperti biasa ya, Ella makannya lelet ya. Aku dari dulu kalau sukanya tuh kalau ada sebuah dikasih tape. Lebih enakan tape daripada roti gitu. Iya. Dan kalau roti itu lebih banyak nyamarinnya. Nyamarin itu apa? Itu menyakut kan, lebih kayak beresiko gitu kan. Kalau roti tawar itu kan ada masa expirednya gitu kan guys. Jadi itu kan gue gak tahu itu habis dipotong berapa hari yang lalu kapan gitu kan. Jadi kalau tape malah semakin lama semakin bagus. Kalau tape semakin lama semakin bagus ya gitu. Jadi ya jadi gimana gitu kan. Daripada kita nanti sakit, mending aku pes demi kesehatan. Namaste. Makan makan. Semua kita udah mau gendang dan way. Okay, jadi habis ini kita kayaknya nunggu 5 menit lagi untuk menurunkan ini sebentar. Okay. Tapi yang penting harus cepat-cepat. Yang penting harus cepat-cepat dan habis ini kita bakalan OTW 30 menitan untuk ke Pantai Goa Cemara. Semoga aja buka, guys. Kayaknya itu buka. Kalau enggak tuh yakin. I don't know. Oke guys, jadi begitu makan-makan kita hari ini. Jadi kita bakalan lanjut aja ke part 2 ya, karena kayaknya ini udah terlalu panjang gitu ya untuk hanya review makanan ini. Jadi kita sebenarnya ini mau tentang kita sarapan. Ini brunch. Iya, brunch di tengah-tengah breakfast and lunch. Oke. Oke guys, jadi begitu video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Juga pantengin video-video aku yang bakalan ada lagi gitu, dan juga thank you for watching. Bye bye.